Dan hai semua, apa kabar? Nama saya Siti Noradika Bedin, nombor matriks BA 18110114. Selamat datang ke channel YouTube saya, Noradika Bedin. Hari ini saya buat video ni untuk mereview satu produk bagi menyiapkan tugasan individu saya untuk subjek asas pembudayaan dan keusahawanan. So, produk yang saya ingin review pada hari ini ialah salah satu produk yang sangat terkenal, iaitu produk dari Huawei Smartphone. Huawei Smartphone yang mana satu? Jeng jeng jeng. Inilah dia Huawei Y9S. Huawei Y9S ini telah dikeluarkan oleh Huawei pada akhir tahun 2019 dengan harga RM999 yang telah ditetapkan untuk negara Malaysia. Smartphone ini memiliki beberapa kelebihan yang boleh membuat anda jatuh hati kepadanya, terutamanya bagi mereka yang gemar mengambil gambar dan juga kepada para gamers, anda sesuai untuk memakai Huawei Y9S ini. Pertama, apa yang saya suka sepanjang saya memakai Huawei 9S ini, dia mempunyai screen yang lebih besar, paparan yang jelas dan juga cantik. Dan juga dia ini mempunyai full screen dengan size 6.59 inci dengan resolusi Full HD Plus. Selain itu, apa yang buat saya tertarik juga, saya sangat suka dengan desain dan juga rupa smartphone ini kerana ia diperbuat daripada bahan elayan komposit 3D. Apa itu bahan elayan komposit 3D? Melalui hasil carian saya, ia merupakan gabungan plastik dan juga kaca. Sebab tu, bila saya pegang, bila saya bermain dengan telefon ini, dia sangat selesa dan tidak licin. Tambahan pula, smartphone Huawei 9S ini mempunyai skrin yang memiliki TUV certification, di mana apabila seseorang yang melihat skrin tersebut, dia tidak akan merasa sakit mata apabila bermain pada tempo yang terlalu lama. Kelebihan lain ialah dia mempunyai bateri yang sangat besar, iaitu sejumlah 4000 mAh. Seterusnya, dia mempunyai memori yang sangat besar dan memori yang sangat besar sejumlah 6GB RAM dan juga mempunyai built-in storage sebanyak 128GB. Dan yang terakhir ialah apa yang saya suka untuk menggunakan Huawei Y9S ini ialah dia mempunyai kamera sebesar 48 megapiksel, di mana kalau kita lihat di sini, smartphone ini mempunyai 3 jenis kamera, yaitu yang pertama ialah ultra wide angle, dia mempunyai 8 megapiksel, dan yang kedua ialah kamera utama di mana dia mempunyai yang tadi 48 megapiksel, dan yang ketiga ialah bokeh kamera iaitu sebanyak 2 megapiksel. Selain itu, itu untuk kamera yang berada di belakang smartphone ini. Bahagian depan pula dia mempunyai kamera pop naik ataupun pop out kamera untuk seseorang tu yang gemar selfie macam saya, yang sesuai untuk mengambil gambar semasa berjalan-jalan. Jadi saya sarankan untuk menggunakan telefon ini sebab kamera depan dia sangat selamat sebab dia berada di dalam telefon itu sendiri. Sebagai penutup untuk menamatkan review saya ingin mengatakan bahawa sekiranya anda ingin memiliki Huawei Y9S ini, saya rasa anda tidak akan rugi dengan harga dan kualiti yang diberikan oleh smartphone ini. Hal ini kerana dia mempunyai banyak kelebihan yang seperti saya katakan tadi, dari segi dia punya reka bentuk, dia punya screen, dia punya memori, dia punya kamera, semuanya full package lah. Jadi kepada mereka, terutamanya para remaja yang gemar mengambil gambar, yang gemar untuk bermain game, atau seorang yang aktif bermain media sosial, anda patut memiliki sebuah Huawei Y9S ini. Sampai
sampai di sini saja tentang review saya terhadap produk Huawei, yaitu smartphone Huawei Y9s. Dan bertemu lagi kita dalam video saya seterusnya jika saya ada kesempatan. Jangan lupa subscribe dan like. Thank you guys. Bye.